Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY ini. Tinggi gelombang di perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 sampai 4,0 meter atau kategori tinggi. Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah berawan, siang, sore hari berawan, malam hari berawan dan dini hari akan cerah berawan. Suhu udara berkisar 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 95%. Angin berhembus dari timur, selatan dengan kecepatan maksimum 30 km atau jam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini potensi gelombang tinggi antara 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai tanggal 15 Desember tahun 2022. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, kemunculan gelombang tinggi dipicu oleh pola angin. Dia menyebut angin dominan bergerak dari timur laut ke timur dengan kecepatan 8 sampai 30 knot di wilayah Indonesia bagian utara, serta dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4 sampai 25 knot di wilayah Indonesia bagian selatan. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Laut Natuna Utara, ujar Eko dalam siaran pers di Jakarta. Pola angin yang demikian meningkatkan peluang munculnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Malaka, perairan barat Aceh, perairan timur Pulau Simule Kepulauan Nias, perairan Bengkulu Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Selat Sumba bagian barat. Berikutnya di perairan selatan Pulau Sawu, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia selatan Banten Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut, perairan Bitung Kepulauan Sitaro. Selanjutnya, di Laut Maluku bagian utara, perairan utara dan timur Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, perairan Pulau Biak, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Sementara, gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Pulau Simele Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, serta perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna. BMKG merilis di wilayah Laut Natuna Utara berpeluang menghadapi gelombang setinggi 4 sampai 6 meter. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, kata Eko Prasetyo. Dia mengimbau pengguna perahu nelayan mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 15 knot dan gelombang dengan tinggi di atas 1,25 meter. Untuk operator kapal tongkang diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 16 knot lebih dan gelombang setinggi 1,5 meter lebih. Lalu, operator kapal feri diminta mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. BMKG meminta operator kapal ukuran besar, seperti kapal kargo atau kapal pesiar diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 27 knot lebih dan gelombang setinggi 4 meter lebih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Khususnya, warga yang tinggal di pesisir. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo, dikonfirmasi di Jakarta. Ia mengatakan pola angin menjadi salah satu faktor yang memicu terjadi gelombang tinggi. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 knot. Sedangkan, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna dan perairan barat Kepulauan Mentawai. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan perairan barat dan timur Pulau Simele. Kemudian, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung,
Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Sunda bagian selatan, dan perairan selatan Banten P. Sumba. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini potensi gelombang tinggi antara 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai tanggal 15 Desember tahun 2022. Dia menyebut angin dominan bergerak dari timur laut ke timur dengan kecepatan 8 sampai 30 knot di wilayah Indonesia bagian utara, serta dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4 sampai 25 knot di wilayah Indonesia bagian selatan. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Laut Natuna Utara, ujar Eko dalam siaran pers di Jakarta. Pola angin yang demikian meningkatkan peluang munculnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Malaka, perairan barat Aceh, perairan timur Pulau Simule Kepulauan Nias, perairan Bengkulu Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Selat Sumba bagian barat. Berikutnya di perairan selatan Pulau Sawu, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia selatan Banten Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut, perairan Bitung Kepulauan Sitaro. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada hari ini. BMKG menyampaikan waspada gelombang tinggi 2,5 minus 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Simule Kepulauan Mentawai, perairan Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, perairan selatan Jawa Tengah Jawa Timur, perairan selatan Pulau Bali, Selat Bali bagian selatan, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah Jawa Timur serta Pulau Bali.